Adakah hadis yang mengatakan tanda-tanda kematian kepada seorang hamba akan datang menjelang 100 hari, 40 hari, 7 hari, dan 3 hari sebelum orang tersebut meninggal? Dan bagaimana derajat hadis yang menyatakan takhluku bi akhlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah? Kalau sahih hadisnya, bagaimanakah maksud daripada akhlak Allah tersebut dari Lita di Solo? Jazakallah khair. Iya, ketahuilah bahwa hadis yang menyebutkan tentang ya tanda-tanda kematian, ya katanya orang sebelum mati tersebut ada apa namanya tanda-tandanya, semua itu adalah diada-adakan. Semua itu adalah perkara yang diada-adakan, yang diada-adakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di zaman sekarang ini. Terlebih itu sangat bertabrakan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, kenapa? Karena Allah sudah menyatakan bahwa tidak ada manusia yang tahu kapan meninggal dunia. Ya, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, jiwa itu tidak tahu ya di mana dia akan meninggal dunia. Maka dari itulah ya masalah kapan kita meninggal dunia, ya di mana, itu adalah ilmu yang dipersendirian padanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya, maka dari itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, hal-hal seperti ini yang justru dilaris di masyarakat. Ya, karena terkadang masyarakat kita itu ya suka sekali dengan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, yang ternyata kalau kita periksa dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kita dapatkan hadis tersebut. Bahkan bertabrakan dengan ayat-ayat ya dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ya hanya Allah yang Maha tahu tentang kapan seseorang itu meninggal dunia. Dan semua orang dan semua secara kenyataan pun juga ya tidak ada satupun orang yang mengatakan saya tahu besok saya akan mati atau begini dan begitu. Kecuali kalau ada orang-orang yang diajarkan oleh syaitan, yang kemudian syaitan itu mendapatkan berita dari langit, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis bahwa syaitan itu, ya para jin itu saling ya menaiki pundak teman-temannya sampai ke langit untuk mendengarkan kabar-kabar langit. Terkadang ya seringkali mereka itu terkena lemparan bintang. Dan terkadang mereka mendapatkan kabar dari langit. Lalu disampaikan ke teman-temannya yang ke bawah, kemudian disampaikan ke telinganya dukun. Lalu dihiasi dengan 100 kedustaan. Makanya dukun terkadang, ya benar. Ya. Bisa jadi terkadang benar. Tapi benarnya itu sekali, dustanya 100 kali. Tapi yang satu itu yang kemudian disebarkan ke masyarakat. Maka dari itu ya, hati-hatilah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu dengan kabar-kabar seperti itu.